Assalamualaikum, halo Sobat Jatuh. Balik lagi dengan saya Ade di channel The Premier. Di video kali ini saya ingin menunjukkan kepada kalian cara mengekspor video 4K berkualitas tinggi untuk YouTube atau yang lainnya menggunakan Adobe Premiere Pro 2022. Dan akan saya kasih preset buat kalian ya, gratis biar gak ribet-ribet setting lagi. Jadi sebelum lanjut, bantu channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, sekarang saya udah ada Adobe Premiere Pro. Di sini saya udah ada footage-nya ya. Oke, jadi langsung aja nggak usah basa-basi, langsung ke settingannya. Kita ke export. Oke, export. Kalau di Premiere terbaru itu bisa ada 3 ya sebenarnya. Ini export sebelah kiri sama sebelah sini kanan. Oke, dan Control N bisa juga export ya. Oke, saya pakai yang ini aja. Oke. Nah, di sini saya mau buat settingan 4K yang high quality ya. Oke, pertama YouTube 4K. Oke. Sekarang kita ke video. Frame size udah bener. Oke, checklistnya kita buka dulu. Frame rate-nya saya ubah ke 23.976. Oke, lanjut. Frame sampling-nya udah oke. Performance hardware ya, udah bener ya. Hardware encoding. Di sini udah bener high. Oke, di sini nggak ada yang diubah. Kita ke bawah. Nah, kita ke bitrate setting. Di sini ada FBR 1 pas. Kita buka. Ada 2 pas, 2 pas. Oke, saya pakai yang CBR. Nah, biar kualitasnya lebih oke lagi, saya gedein ya, saya pakai 50. Kalau kalian bebas ya, makin tinggi makin bagus. Dan yang jelas filenya makin gede ya. Nih, makin gede filenya. Oke, setelah itu kita cek lagi. Ada yang berubah nggak? Nah, jika kalian mau save resetnya, tinggal klik ini ya. Kalau versi yang baru, Premiere 2022 itu begini tampilannya ya, beda sama yang dulu. Nah, tinggal save reset. Oke, sekarang kita lanjut ke export ya. Oke, pakai 4K emang kualitasnya lebih bagus ya, gambar juga lebih tebal, dan yang pasti filenya lebih gede. Nice, sudah selesai. Oke, sesuai janji saya, nanti saya akan kasih presetnya ya. Saya taruh di deskripsi, kalian tinggal download aja gratis. Oke. Bantu channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.